warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Desius, Aiting Couple, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Info terbaru di sini datang dari akun Instagram Yeni Murianti. Di sini mengatakan ada Lukman Karim, Inge Yelia ketemu Rio Motret, dan insya Allah nanti momen penting Ayu Adit nikah Rio yang motoin. Prawed kemarin udah sama Rio, tinggal nunggu nikahnya Rio yang motoin juga. Nggak sabar nunggu hari itu. Hashtagnya Ayu Tinting Adit Jayusman Ayu Dit menuju halal. Wah wah, ternyata Ayu Tinting sudah memboking Rio Motret ya, karena memang hasilnya sangat spektakuler dan tentunya sangat memuaskan. Dari semua penampilan Ayu Tinting, rata-rata memang disponsori oleh Rio Motret. Tidak salah jika di hari pernikahan dan momen bahagianya Ayu Tinting meminta Rio Motret untuk mengabadikan semua momen bahagia. Mimin doakan semoga semuanya lancar dan diberi kemudahan. Dari akun Mila Carmila 88, Yeni Murianti, aku minta video yang ini ya. Bener banget, kata Rio Motret. Katanya sebentar lagi Ayu mau photoshoot sama dia. Wow, Mimin gak sabar nih, pengen tunggu dan lihat gimana sih hasil dari photoshoot Ayu Tinting dan Adit Jayusman. Dari Aning Dia 3, Koryo bakal motoin acara Ayu dari prawit sampai lahiran bayi nanti. Yang dilewat cuma pas proses bikin bayinya. Semoga lancar Kak Rio, amin. Mimin juga mendoakan semoga semuanya lancar dan tidak ada halangan suatu apapun dilancarkan menuju halal. Di sisi lain, di sini ada informasi lain dari Yeni Murianti bahwa baju Rania dan Ike sudah siap. Wow, pesta pernikahan megah Ayu Tinting yang akan digelar Februari nanti bakal menjadi pesta perkawinan yang spektakuler tentunya. Di sini dari WO Ayu Tinting dan Adit Jayusman, Lukman Karim di sini menjelaskan bahwa baju Ikis dan Renia sudah siap. Yeni Murianti, Ayu memakai 3 sampai 4 baju dari mulai lamaran, ijab kabul dan resepsi. Hashtagnya Ayu Tinting menuju halal. Dari unggahan tersebut, para fans langsung membanjiri kolom komentar. Salah satunya dari Mamah Ardi 1, alhamdulillah Ayu dan Adit sebentar lagi menuju halal. Semoga kalian selalu bahagia dan menjadi keluarga samawa. Banyak doa buat kalian. Amin, amin ya Allah. Asmaria Dino, alhamdulillah ya Allah, yang dinanti-nanti semua orang akhirnya. Semoga sukses ya cantik Ayu, hari hanya semoga samawa. Ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Mimin juga mendoakan agar semua yang dilakukan Ayu Tinting berjalan dengan lancar. Sukses terus Ayu Tinting. Dan untuk Adit Jayusman, selamat telah memenangkan hati Ayu Tinting. Ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk pagi hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat bekerja kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.